Tak kalah kaya dari Reino Barak, harta Syahrini tembus 208 miliar rupiah, tapi gelagapan saat ditanya soal rumah. Belum lama ini Reino Barak kembali menjadi guncingan publik karena tampak salah tingkah ketika ditanya soal rumah. Pasalnya sang istri Syahrini dikenal kerap memamerkan momen kehidupannya, tetapi sama sekali tidak pernah menunjukkan penampakan rumah mereka. Itu mungkin ranah private yang mungkin kita gak tahu, terlalu expose ke publik, one day mungkin, ujar Reino akhirnya. Jawaban ini yang kemudian menjadi bulan-bulanan, bahkan publik semakin meyakini Reino dan Syahrini sebenarnya tidak punya rumah. Padahal keduanya dikenal sebagai pasangan suami istri yang tajir melintir, bahkan meskipun sudah tak lagi aktif di dunia hiburan, kekayaan Syahrini disinyalir masih mencapai ratusan miliar rupiah. Hal ini seperti diungkap oleh TikToker Samuel Chris, menunjukkan bahwa pelantun sesuatu itu sebenarnya tidak kalah dari Reino Barak yang dikenal sebagai pengusaha kawakan Indonesia. Artis ini diketahui memiliki kekayaan mencapai 208 miliar rupiah, bahkan dalam satu kali show Syahrini bisa mematok harga 200 juta rupiah, ucap Samuel. Tentu bisa dibayangkan berapa banyak uang yang mengalir ke kantong Syahrini apabila dalam bernyanyi sejumlah tempat dalam sehari. Belum lagi dari royalti lagu-lagunya, mengingat Syahrini beberapa kali meneluncurkan hit single. Namun bukan hanya di bidang tarik suara, Syahrini juga memperbanyak pundi-pundi uangnya lewat berbagai lini usaha. Misalnya bisnis karaoke Princess Syahrini Family KTV, mukena premium bernama Fatima Syahrini, yang dibangunnya bersama sang adik, serta bisnis kuliner berupa Peyek Bucetar dan warung makan prasmanan Pawon Bucetar. Di samping itu, Syahrini juga disebut menambah bisnis produk kecantikan yang tentu selaras dengan gaya cetarnya, seperti bulu mata palsu dan parfum. Mantan rekan duet Anang ini konon juga memiliki usaha kos-kosan di kawasan Bogor serta perumahan elit Kayangan Residence dan townhouse di kawasan Rawamangun.